Halo kawan-kawan, kembali lagi di OS Channel MM. Lazimnya, cairan sperma memiliki konsistensi agak kental. Namun ada kalanya, sperma tampak lebih cair alias encer dibandingkan biasanya. Berbagai hal bisa menjadi penyebabnya. Dikutip dari Healthline, sedikitnya ada 4 kemungkinan penyebab sperma lebih encer. Yakni, normalnya terdapat 15 juta sel sperma tiap mililiter sperma. Kurang dari angka tersebut biasanya disebut oligosperma, atau jumlah sperma rendah. Penyebabnya beragam, antara lain, varikokel, tumor, dan ketidakseimbangan hormon. Serta bisa juga disebabkan oleh, masalah ejakulasi, reaksi sistem imun yang membentuk antibodi antisperma, serta cedera pada saluran sperma. Frekuensi ejakulasi, baik saat berhubungan seks maupun masturbasi, juga mempengaruhi konsistensi sperma. Setelah orgasme, tubuh memerlukan waktu untuk mengembalikan produksi sperma ke kondisi normal dan sehat. Kemungkinan lain adalah kekurangan zinc atau seng. Riset menyebutkan, pria yang kekurangan zinc dan mengonsumsi zinc sulfat dapat menetralkan efek antibodi antisperma. Antibodi tersebut membuat sperma dianggap tubuh sebagai zat asing. Jika konsistensi sperma terlalu encer, maka ada baiknya diamati juga warnanya. Jika terlalu bening, maka kemungkinan memang bukan cairan sperma. Bisa jadi adalah presum, yakni cairan yang keluar saat Mr. P terangsang, dan terkadang mengandung sedikit sel sperma. Jangan lupa tonton video menarik lainnya kawan, dan selalu dukung OS Channel MM.